Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3. Pekerjaan Yohanes Pembaptis. Saat itu tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Orang ini adalah bawahan kaisar Pontius Pilatus, gubernur Yudea, Herodes, raja di Galilea, Filipus saudaranya, raja di Iturea dan Trachonitis, Lisanias, raja di Abilene. Anas dan Kafayas, imam besar pada saat itu, datanglah pesan Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Yohanes pergi ke seluruh daerah sekitar Sungai Yordan. Dia memberitakan firman Allah supaya semua orang bertobat dan dibaptis agar dosa-dosa mereka diampuni, seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya: "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, 'Siapkan jalan bagi Tuhan.'" Luruskan jalannya, setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan diratakan. Jalan yang berliku-liku akan diluruskan, dan jalan-jalan yang berlekuk-lekuk akan dimuluskan. Setiap orang akan melihat keselamatan dari Allah. Orang banyak datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu, anak-anak ular beludak!" Siapa yang memberitahukan kepada kamu untuk melarikan diri dari hukuman yang akan datang? Tunjukkan dalam perbuatan bahwa kamu sungguh-sungguh sudah bertobat, dan janganlah mengira bahwa dengan mengatakan "Abraham adalah bapak kami" akan menolong kamu. Aku berkata kepadamu bahwa Allah dapat membuat batu-batu ini menjadi anak-anak bagi Abraham, dan kapak sudah ada pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan akan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Jawabnya kepada mereka, "Jika engkau mempunyai dua baju, berikanlah satu kepada orang yang tidak mempunyai. Jika engkau mempunyai makanan, harus juga engkau berbuat demikian." Beberapa pemungut pajak juga datang untuk dibaptis. Mereka bertanya kepada Yohanes. Guru, apa yang harus kami lakukan? Jawabnya kepada mereka, "Jangan memungut pajak lebih daripada yang diharuskan." Beberapa tentara bertanya kepadanya, "Dan bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami buat?" Jawabnya kepada mereka, "Jangan merampas atau menipu untuk memeras orang. Puaslah dengan gajimu." Semua orang berharap ada yang akan terjadi, dan mereka bertanya-tanya dalam hatinya. Barangkali Yohaneslah Kristus yang dijanjikan itu. Yohanes menjawab setiap orang, katanya, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Untuk membuka tali sandalnya saja aku tidak pantas. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan butir-butir padi dari sekam. Dia akan mengumpulkan butir-butir padi di lumbungnya, tetapi sekamnya akan dibakarnya dengan api yang tidak pernah padam. Sambil menggunakan banyak peringatan, Yohanes menceritakan kepada orang banyak tentang kabar baik. Pekerjaan Yohanes berakhir. Raja Herodes ditegur oleh Yohanes karena hubungannya dengan Herodias, istri saudaranya. Herodes juga melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Di samping semua kejahatan itu, ia menambahkan satu lagi kejahatan: dia memenjarakan Yohanes. Yohanes membaptis Yesus. Sesudah semua orang banyak itu dibaptis oleh Yohanes, Yesus juga dibaptis. Sementara Yesus berdoa, langit pun terbuka. Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati. Lalu suara datang dari langit dan berkata, Engkau adalah anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Silsilah Yesus Yesus berumur 30 tahun sewaktu memulai pekerjaannya. Orang menganggap bahwa ia adalah anak Yusuf. Yusuf adalah anak Eli. Eli anak Matat. Matat anak Lewi. Lewi anak Malchi. Malchi anak Yanai. Yanai anak Yusuf. Yusuf anak Maticha, Maticha anak Amos, Amos anak Nahum, Nahum anak Hesli, Hesli anak Nagai. Nagai anak Maat, Maat anak Maticha, Maticha anak Simei, Simei anak Yoseh, Yoseh anak Yoda. Yoda adalah anak Yohanan, Yohanan anak Resa, Resa anak Zerubabel, Zerubabel anak Seltiel, Seltiel anak Neri. Neri anak Malchi, Malchi anak Adi, Adi anak Kosam, Kosam anak Elmadam, Elmadam anak Er, Er anak Yesua, Yesua anak Eliezer, Eliezer anak Yorim, Yorim anak Matat, Matat anak Lewi. Lewi adalah anak Simeon, Simeon anak Yehuda, Yehuda anak Yusuf, Yusuf anak Yonam, Yonam anak Eliakim, Eliakim anak Meleah, Melea anak Mina, Mina anak Matata, Matata anak Nathan, Nathan anak Daud, Daud anak Isai, Isai anak Obed, Obed anak Boas, Boas anak Salmon, Salmon anak Nahason. Nahason adalah anak Aminadab, Aminadab anak Admin, Admin anak Arni, Arni anak Hezron, Hezron anak Peres, Peres anak Yehuda. Yehuda anak Yakub, Yakub anak Ishak, Ishak anak Abraham, Abraham anak Terah, Terah anak Nahor, Nahor anak Seruk, Seruk anak Rehu, Rehu anak Pelek, Pelek anak Eber, Eber anak Salmon. Salmon adalah anak Kenan, Kenan anak Arpaksat, Arpaksat anak Sem, Sem anak Nuh, Nuh anak Lameh, Lameh anak Metusalah, Metusalah anak Henoch, Henoch anak Yared, Yared anak Mahalaleel, Mahalaleel anak Kenan, Kenan anak Enos, Enos anak Seth, Seth anak Adam, Adam adalah anak Allah.